sering ditakoki ku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Aku sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah, niki London iki kula kula niki rada ngeluh tapi maksa ngaji lah. Nek ngeluh ora ngaji malah ora ngamal. Dadi tetep ngaji. Kulo niku sering ngertos ya, pancen tiang Arab nggih sing bodho nggih langkung kathah nggih sami kan teng Indonesia nggih sami sebetulnya nggih sami. Mergo kula nek njaluk ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwe akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku nggih mang mlaku kursine digowo. Kulo niku perasaan nak kiai Indonesia njen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngeluh banget apa mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya sehat iku salat wis gowo kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong kursine diangkat. Badan iku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat ya tenang ae terus digolugo meneh. Lungguhe lungguh koyo wong marung ngene lho lungguh kursi mboten nak Indonesia lungguh sopan. Lungguh iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lungguh napa? Kursi. Ngangko enggak? Ya biasa digomlo ka mlaku kok di parah tenan. Ha niku sing kula nate ditangleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus muni. Diawara telepon diangkat. Assolah terus dipadhe lepas sak imen. Aku ditangleti. Gus lha iku madhep apa? Nah iku madhep bentur. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa is Islam. Jadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lucute Mekah traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep waduh, jadi satu-satu jadi lah cara kula iku padha kliru. Nek artine padha kliru nek wis mantep kunut iku kunut ae, nek wis mantep wolu ya wolu ae ora usah anut Mekah. Mekah iku tau dienggo kebanggaane Abu Jahal, Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misale sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub, ujub nglebur napa ngamal. Saman seneng sedekah terus mulai tebek sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngitikan, tapi piye kulo sedekahi nang mulai tebek kulo. Takoki pangeran duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kulo aturaken. Dadi sampean mboten saged sidik-sidik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon nak ada pembenaran dari madhab kita, kita ikut. Kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon nggih sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan nggih. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma nggih mboten kula wales sung-sung bodho. Matur jadid. Ini ki rungokno sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah, dari Masjid Haram. Tapi kalau mator Kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78 rungokno ya. Nah tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten, kira-kira kisaran berapa? Dua nopo marhala. Dua marhala itu ada yang hitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno nggih. Niki kula tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah wireng mboten. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ihram teng nopo? Dhuwur nopo pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, sing liwat Medina kan jelas ya mengke mikote saking bir nopo Ali. Tapi nek sampun mepet haji kan biasanya langsung nopo
Mekah. Lah mengki kuwatir gak entuk mikot. Ken mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh napa nak menawi rat salah di delok kitabe mon. Kula nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangane Syekh Muhammad, orang-orang kita ge orang-orang Sunni. Sampai karangan Wahabi individu, atau profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang MUI-nya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kados teng mriki kan wonten fatwa orang alim mandiri. Alim MUI, ono alim NU macam-macam kan non tarjih Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport sing sakniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti sae ngoten iki, paham nggih. Kula ini sing mboten haji lah nggih ngrungokno ben kula ngrungokno ilmu apa coba ora kelar kaji terus mboten. Nah ilmu tetap barokah, mas ora kelar mlebu swarga, bakal swarga tetap sae, paham nggih. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebu ne paham nggih. Pola mikot itu kan ngeten nggih, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mengke saking Yaman Yalamlam, mengke saking Irak Datu Irkin, mengke saking mriki kan itu zaman Nabi pun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat napa? Lewat Budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselan kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu dua marhalah dari Ka'bah. Nah Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah enggak sampai 80 kilo kan potensi enggak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120, jadi potensi sahnya tinggi sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah tapi banyak juga yang mati-matian wong kula melok debat itu sampai ngeten. Ya pisu-pisuan, tapi pisuannya kiai kan ya apa. Biasanya orang muni kakeannya, mau muni kurang asem menurut. Nah kakeannya kan pisuannya wong dalanan. Pisuannya kiai tapi lu elek lah sini. Atau muni cara kula lho, atau muni kakeannya timbang muni pokoknya Gus, sing ikhram songko mator jadid ko Jeddah diragukan mabrurnya. Jadi lu weh jenengan atau misoi timbang muni ngoten iku amun. Ujina ra pangeran kok darane ra mabrur. Kelangan duit 40 juta ya akeh tenan sampean darane apa ora mabrur. Lah cara jenengan piye? Lah aku wis biasa muni sah, dadi aku muni sah wae apa wis. Seperti baru siji sak umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi. Antara ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalate. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi, Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji ke ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ra belajar ya jenenge sombong. Wong kula sedherenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo nggih alim kula padahal kula dereng kaji. Sampean tak ceritani, Dzati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati napa? Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari napa? Dzati napa? Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100 aman berarti di atas aman.
niki penting kula aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atasnya alam-lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter kok Medina, niku nggih liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang rodok perdebatan-perdebatan mondok kan yo kada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngliwati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya ndak akan pernah ngliwati Jakarta. Aku wis ora bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ono sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksud ora ngliwati Jakarta ya ora ngliwati sikile, ora ngliwati secara. Tapi nek ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Lah justru nek sing darani ora diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat malah bro-bro to perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dua pesawat terus kamu berarti liwat Ruhin di dua pesawat. Omahku dure aku berarti liwati Pak SBJ. Mergo Pak SBJ bar ning Yogja terbang dure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBJ bar liwat omahku. Mergo ora nek liwat dure. Sambut dure terus sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabruran.